Ini perlu. Ini menunjukkan bahwa Islam itu betul-betul belum menyentuh jiwa umat Islam, masih menyentuh pikiran umat Islam saja. Nyatanya belum dijiwai rasa satu saudara ke dalam sesama muslim, belum mewarnai perasaan umat Islam. Khilafat tahlil saja sudah musuhan, khilafat waqidiyah saja sudah seperti ketemu musuh-musuh mungling cingklaan. Lah ini padahal hanya beda pengamalannya. Di antara satu sama lain siapa yang diterima sama ndak ngertinya. Lho kok dibuat rebutan? Si A diterima atau ndak? Ya ndak ngerti. Coba tanyakan semua kiai di Jombang. Yai, amal sampean yang diterima oleh Allah yang mana? Jawabnya bagaimana? Oh ya ndak ngerti. Lho sama ndak ngertinya saja lho. Kok rebutan api-apian? Bener-beneran yang podo ndak ngerti nih. Ini kira coro Malang, orang begini namanya rebut belung tanpa isi. Belung sing tanpa isi ini belung sing mboten-enten daginge. Iki biasa penggaweane asu. Nah ini gila, Pak. Kita sekarang itu harus kembali. Justru karena itulah waqidiyah menghimbau, mengajak. Sebab waqidiyah yakin tidak ada satu makhluk pun yang akan bisa mempersatukan manusia kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah berfirman, "Lau anfaqta ma fil ardi jami'a ma alafta baina qulubihim walakinallaha alafa bainahum." Hai Muhammad, belanjakan dunia seisinya ini untuk biaya kamu mempersatukan hati-hati manusia. Tidak akan kamu mampu merukunkan hati manusia itu kecuali Allah sendiri yang mampu merukunkan. Lah kalau sudah Allah yang bikin makhluk ini sudah ikrar di hadapan kita dengan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa yang mampu merukunkan umat manusia hanyalah Allah, untuk apa kita tunggu lama-lama? Ya mbok secepatnya saja dibawa lari mendekat kepada yang sanggup merukunkan itu, yaitu fafiru ilallah. Lari saja kepada Allah. Nah, iya. Lah tunggu apa lagi? Lah kalau kita sudah lari fafiru ilallah mendekat kepada Allah, sudah terlepas dari pengaruh nafsu, saya yakin jadinya mukmin at-tawadud wa tahabbub, cinta mencintai satu sama lain. Salah satu syarat untuk saling cinta mencintai kata Nabi pernah, kamu beri, mau kak saya beri suatu obat, apabila obat itu kamu telan, niscaya kamu jadi orang yang saling kasih mengkasihi, sayang mensayangi, takabbur wa tawadhu. Oh iya Nabi, apa itu? Ibsa'us salam, sosialkanlah uluk salam di tengah-tengah masyarakat, beri contoh yang lain. Tapi umat Islam sekarang itu gelem uluk salam ketemu kiainya saja, ketemu konco podo Islam tidak mau uluk salam, kadang-kadang hanya dada gini. Bal itu salah satu syarat yang diberikan Nabi untuk caranya orang itu secepat bisa rukun. Nah, untuk itulah saya mohon kepada waqidiyah, marilah ini kita wujudkan, kita sosialisasikan, kita masyarakatkan. Ketemu sopoi podo Islam, huluk salam. Orang waqidiyah harus mendahului, yang lebih baik yang mendahului daripada yang nampani. Wong iku sing luwih apik dibuwi, bowo daripada seneng dibuwi gitu loh. Harap-harap lek selamatan sing bowo akeh, tapi awake dhewe gak tau gelem bowo. Gak tau gelem nyumbang, ya